Karena ingat, hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu, nah itu ada berbeda. Ingat ya, hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu. Berilmu itu artinya sudah tahu. Sudah tahu hukum dengan yang belum tahu hukum itu berbeda. Anak kecil belum tahu hukum, belum sampai kepada masa baligh, maka belum dituliskan apa yang dilakukan, belum dihisab apa yang dikerjakan. Orang dewasa yang sudah masuk masa baligh, terkumpul banyak informasi pada dirinya, telah matang keadaan diri, telah bisa mengetahui, memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, berlaku hisab untuknya. Setiap kali dia mendapatkan informasi, belajar sesuatu, maka ujian berlaku untuknya. Ingat itu, ya. Ya, Anda, saya, kita belajar saat ini, kita sama-sama belajar. Hanya mungkin peran yang diberikan berbeda, ya kan? Nah, setelah kita belajar ini, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat berbagai dinamika kehidupan.